kembali lagi bersama gue si Miau. Nah, mumpung hari Valentine sudah dekat teman-teman, gue mau memperkenalkan kalian game untuk para cewek-cewek jomblo. Perkenalkan teman-teman, ini adalah game mobile yang berjudulkan Yume 100 Indonesia. Ini adalah game otome nomor 1 dari Jepang teman-teman dengan 5 juta download. Oh. By the way, Karegi, otome itu apa Karegi? Jadi teman-teman, otome itu secara garis besar adalah dating simulation untuk para cewek-cewek. Kebetulan udah mau Valentine kan? Nah, buat kalian yang masih jomblo, ya daripada nggak ada siapa-siapa untuk diajak bermain teman-teman, kalian bisa bermain ini game. Oke teman-teman, sekarang gue pengen jalan-jalan ke Istana Astoria. Siapa tahu aja bertemu dengan Pangeran Miaow. Wow, istananya bagus banget. Memang bagus, tapi istana ini akan lebih indah kalau kamu tinggal bersamaku. Oke teman-teman, sekarang kita akan memilih pangeran. Oke, dia saja. Let's go. Dan setahu gue, game ini tuh udah populer di beberapa negara seperti Jepang, Korea, Cina, terus Hong Kong dan juga Indonesia. Karena teman-teman, Yume 100 ini meriliskan Yume 100 Indonesia khusus untuk orang Indonesia, memakai bahasa Indonesia walaupun voice overnya masih memakai bahasa Jepang. Yuk, kita main lagi. Kita akan menghajar para monster ini. Oke, okay, boom. Oke, okay, sip. Hijau, terus biru. Nice. Ini yellow. Sip. 8, 8. Yes, 8 chain. Nice. Tidak apa, aku jatuh cinta padamu. Hah? Jangan jatuh cinta pada saya. Jatuh cintalah pada cewek-cewek jomblo di sana. Oke, okay, stage kedua. Let's go. Hijau. Terus gua akan main. Sebenarnya kalau misalnya kalian gak mementingkan pala prince-prince ini, atau kalian adalah cowok teman-teman, gameplaynya itu menarik sekali. Gue juga suka dengan gameplay seperti ini. Oh, biru-biru di sini. Hijau. Kemana lagi? Merah. Aduh, merah yang di atas teman-teman. Sayang banget. Kemana lagi gua? Kemana lagi dua? Tidak. Ah, cuma dikit-dikit doang. 8 chain tapi dikit-dikit doang. Aku jatuh cinta padamu lagi. Aduh, gombal sekali di para prince ya. Untung aja gua bukan cewek, teman-teman. Kalau enggak gua udah jatuh cinta sama itu prince. Oke, okay, boss battle. Let's go. Permatanya jatuh kemana? Semoga aja tidak jauh. Aduh, kalau di pojok begitu susah itu permata. Sial sekali. Janganlah kau pojok-pojok permata. Oke. Okay. Sip, nggak apa-apa teman-teman, kita akan mencoba saja. Oh jangan ke bawah. Nice, sip, nice, boom. Oh sebentar lagi permatanya sampai di bawah guys. Siap-siap ya, siap-siap, boom, sip. Ini dia fever. Oke, okay, nice, hancurin semua, pencet semua. Aduh sial, fevernya bentaran doang. Ini nice. Dikit lagi. Oh my god, gimana nih teman-teman? Gue pengen banget hancurin yang warna ungu di paling bawah. Cuma harus merah dulu. Oh, fever. Bukan fever. Oh, gue heal tadi. Ya, keburu mati lagi bos. Ya, gue gak bisa nunjukin diamondnya. Heh, quest clear. Ya sudahlah, yang penting kita menang. Astaga teman-teman, ternyata gue on banget. Gue harus pencet stamina 3 baru bisa melanjutkan story-nya. Miau-au, lemot nih. Pilih prince. Oke, kita langsung saja quest dimulai. Dan teman-teman, kita berhadapan dengan para monster lain. Let's go. Come on. Biru, habis itu merah, hijau. Hijaunya rame sekali. Sial, nggak dapat lagi. Gue harus fast movement. Fast. Sial, lemot banget Miau-au teman-teman kalau bermain game seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Yuk, kita lihat. Hajar. Matilah kalian semua. Langsung mati semuanya. Nice. Di sini ada 3 stage. Ini adalah stage kedua. Let's go. Wow, ungu di atas, biru, terus mana lagi, biru lagi. Terus, ini dia, merah. Nice, hijau, merah. Sip, ungu. Aduh, mana lagi. Senang sih, nice, serahkan padaku. Oke, saya serahkan padamu. Mati mereka semua. Nice, sekarang boss battle. Bersiaplah teman-teman. Kita akan boss battle. Ini dia bossnya. Diamondnya please, be nice. Diamond be nice. Oh, nice. Teman-teman, kita akan mencoba di sini. Biru. Dikit lagi itu. Oh, sial. Gimana nih teman-teman? Boom. Sip. Merah. Nice. Gua harus kemana? Tidak. Coba berapa kali tadi? Come on. Matiin mereka semua, bisa nggak? Lagi-lagi teman-teman, gua nggak bisa nunjukin diamondnya sampai paling bawah. Susah memang, sial. Gua akan hijau, habis itu merah. Habis itu apa lagi? Ungu. Please, gua mau dong. Paling bawah, gua mau dapetin diamondnya sampai paling bawah. Ungu, men. Ungu, men. Aduh, sial, gak dapet lagi.
itu merah paling bawah terdampar sendiri. Ungu di atas, guys. Banyak sekali. Hati-hati. Ajar, Ble. Fever. Oke, nice. Cepetan. Merah ini coba biru. Gua enggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Siap. Oh, masih jalan. Sama sekali enggak bisa dapat. Sial. Bosnya sudah mati. Gua enggak bisa mendapatkan diamondnya. Sayang sekali ya. Sudahlah, tidak apa-apa. Akhirnya teman-teman, gue bisa ke kota pinggir sungai. Ternyata tadi dihadang oleh monster. Ya sudah, kita akan lihat teman-teman storyline di kota pinggir sungai. Let's go. Nah, ini baru ada story ceritanya. Ini yang gue bilang teman-teman, Otome. Jadi di sini ada visual novelnya buat kalian yang lagi kesepian dan kalian suka membaca komik, teman-teman. Inilah game yang tepat. Kita lihat. Di tempat yang bercahaya pasti ada kegelapan. Saat ada harapan, maka di situ ada keputus. Ini bahasa apa teman-teman? Keputusasaan kali ya. Oke, sip. Aku dengar di kota sebelah pun sedang putus asa. Bergegaslah. Oke, mari kita bergegas ke sana teman-teman. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud. Oke, tanpa berpikir panjang aku pergi ke kota sebelah. Lalu ada apa? Ada monster yang menghadang kita. Anak-anak satu, pelahap mimpi. Tolong! Pelahap mimpi menghantui anak-anak. Awas! Avi melompat ke arah anak-anak. Hah! Jangan ganggu mereka! Tenang saja, bersembunyilah di belakangku. Oke. Pangeran Avi! Tidak! Lebay banget, ya Allah. Ayo, kita kalahkan mereka! Ayo! Aku akan memperlihatkan seni pertarunganku yang indah. Oh! Mari kita bertarung dengan para monster tersebut. Baiklah! Mari kita bertarung. Warna merah dan warna orange. Sip. Kita mulai dengan warna merah terlebih dahulu, lalu warna orange, guys, lalu warna ungu. Nice tuh. Terus apa lagi? Hijau. Terus apa lagi? Biru. Ungu. Aduh, 5 doang. Aduh. Go! Attack mereka semua. 1/3, oke. Okay. Berarti ada 3 round di sini. Sial, enggak mati semua lagi. Oke. Ini dia. Terus mana lagi? Gua lemot nih teman-teman kalau bermain game beginian. Oke, boom. Nice. 7 chains. Nah, ayo berangkat. Berangkat kemana? Ke kafe? Ke bioskop? Kan dating simulation, teman-teman. Masa iya kalian mau diajak ke sungai? Jangan mau. Ke bioskop aja, nonton bareng. Oke, lanjut. Kemana lagi? Merah, abis itu biru. Abis itu, mana? Please, tunjukin, show me the way. Lalalalalala, sial, lemot. Come on, serang mereka semua. Habis heal. Oke, sisa satu monster. Tenang, geli-geli, 65 doang. Biru, merah, ungu, ini. Nice tuh. Boom, syakalaka. Harusnya kalau bom seperti itu kita simpan buat bos aja ya. Aduh. Orang-orang juga gua miauk. Baru nyadar sekarang. Matilah kamu monster. Sip, sekarang boss battle. Diamond, please be nice. Nah, paling pojok lagi dia, guys. Ya sudah, mau gak mau kita akan teruskan gameplay Yume 100 Indonesia. Let's go. Kemana lagi? No! Jangan gua stuck. Fever. Go! Pecet semua layar gua, teman-teman. Sampai habis layar gua. Semoga aja jangan rusak. Excellent. Langsung mati, bro. Pakai fever aja. Quest clear. Selesai semua. Terima kasih semua. Dan di sini teman-teman, gua mendapatkan beberapa item. Kayaknya sih jelek, masih bintang-bintang 1 gitu. Tuh kan, bintang 1. Oke, teman-teman, di sini kita meneruskan ceritanya lagi. Kalian melihat kan betapa indahnya diriku? Pedean banget lu, heh? Apa kalian baik-baik saja? Nah, gitu dong. Tanya dulu anak kecilnya, jangan sombong terlebih dahulu. Ya, terima kasih, Kakak. Wow. Oke. Okay. Aduh. ini siapa ini? Navi. Diam doang. Navi masih terlihat gemetar. Kenapa dia gemetar ya? Navi? Berhati-hatilah. Aku tidak apa-apa. Kenapa harus berhati-hati? Dia balik lagi, guys. Hah! Ada 2. Rasakan apa nih?
Oh, teman-teman, ternyata petualangan gue belum berakhir di situ. Jadi teman-teman, kalau memang kalian suka dengan game Yume 100 Indonesia, silahkan cek link download ada di bawah sana, teman-teman. By the way, gue mau kasih tahu sedikit ke kalian, kalau misalnya kalian udah selesai download di App Store atau gak di iTunes, nah, download in-game-nya agak sedikit lama, sekitar 10 menit ya. Kalian bersabar aja, kalian akan berbaik dengan para pangeran-pangeran yang keren ini. Dan menurut gue, teman-teman, kalau memang kalian jomblo, suka dengan puzzle game, dan suka membaca komik, apalagi suka dengan love story, silahkan kalian download ini game. Thank you banget buat kalian semua dan nonton video gue kali ini, dan sampai jumpa teman-teman di next video dari Meow Out. Dadah! Pow!